HP untuk gaming tentu menarik untuk dilirik. Hanya saja, HP yang benar-benar untuk gaming harganya cukup mahal. Namun di kelas harga terjangkau dan menengah pun ada beberapa HP yang cocok untuk game. Tentu dengan kondisi dan pengaturan grafis tertentu. Nah, setelah sebelumnya, admin telah membahas HP gaming dengan harga 1-2 jutaan, maka pada kesempatan kali ini admin akan berikan rekomendasi 5 HP gaming dengan harga 3 jutaan. Kalau soal gaming, Infinix Zero 5G 2023 menjadi salah satu yang terbaik di kelas harga 3 jutaan. SoC yang dipakai adalah MediaTek Dimensity 920 yang punya performa setara SoC flagship. Ia meraih skor AnTuTu V9 hingga 500 ribuan poin. Bisa mainkan game Genshin Impact pada pengaturan medium tanpa lagging sama sekali. Dan berpacu yang powerful ini kian meningkat berkat RAM 8GB yang dipasangkan dengan penyimpanan lega 256GB. Bahkan pada sisi konektivitasnya, peringkat mid-range ini sanggup tawarkan Wi-Fi 6 yang punya kecepatan lebih tinggi dari Wi-Fi 5 biasa. Dipakai edit video tentu juga akan nyaman, terlebih karena ponsel sudah mendukung recording hingga 4K di 30fps dan 1080p di 60fps. Pada dasarnya, Infinix Zero 5G 2023 adalah HP yang menawarkan fitur-fitur flagship ke dalam HP mid-range. Cocok untuk Anda yang utamakan sisi value for money. Namun sayang, HP seharga 3,6 jutaan ini belum menyediakan kamera ultrawide. Opsi ponsel gaming di harga 3 jutaan tentu jatuh ke Poco X5 5G. Dikenal sebagai brand yang mengutamakan price to performance ratio, Poco meluncurkan ponsel menengah dengan Snapdragon 695 sebagai dapur pacunya. Layar ponsel ini juga sudah mengunggulkan panel AMOLED agar membuat tampilan lebih hidup dan berwarna. Pengguna juga turut merasakan grafis yang licin dan mulus karena layar menggunakan refresh rate 120Hz serta touch sampling rate 240Hz. Kalau mencari HP gaming dengan layar yang memukau, Poco X5 5G inilah jawabannya. Ponsel ini juga cocok untuk menunjang aktivitas fotografi karena dibekali dengan kamera utama 48MP dan sensor ultrawide sebagai pendampingnya. Pada konfigurasi RAM 6GB dan storage 128GB, Poco X5 5G dibanderol di angka 3,4 jutaan. Terdapat juga slot kartu memori eksternal, tapi harus bergantian dengan kartu SIM. Lalu, kekurangan HP ini adalah absennya fitur stereo speaker dan belum dapat merekam hingga resolusi 4K. Jika Anda mencari HP gaming dari Samsung dengan harga 3 jutaan, Samsung Galaxy M33 5G patut diperhatikan. Pasalnya ponsel ini memiliki performa yang cukup tangguh di kelasnya. Selain berkat dukungan jaringan 5G yang disematkan, ponsel ini juga sudah dibekali chipset Exynos 1280. Chipset ini ditenagai oleh CPU octa-core dengan clock speed mencapai 2,4 GHz. Dengan harga mulai 3,6 jutaan, Anda sudah bisa mendapatkan varian RAM 6GB dengan internal memory 128GB. Jika memiliki budget lebih, Anda bisa membeli varian RAM 8GB agar memiliki performa yang lebih optimal. Kemampuan gaming yang dihasilkan di HP ini cukup menarik, mulai dari refresh rate 120Hz, layar Full HD+, dan kemampuan layarnya pun mampu menampilkan pergerakan visual yang lebih mulus dengan grafik tinggi. Sayangnya, Samsung M33 5G ini masih menggunakan panel TFT LCD. Absennya panel AMOLED di HP ini memang cukup disayangkan. Namun, HP ini menutupinya dengan membekali baterai 5000 mAh dan fast charging 25 watt. Baby.
Samsung Galaxy M23 5G tak hanya memiliki desain yang cantik, tapi juga bisa untuk bermain game. Hal ini memang bukan tanpa sebab, pasalnya ponsel Samsung ini dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 750G dan sejumlah spesifikasi lain yang mendukung. Sebut saja layarnya yang berukuran 6,6 inci TFT LCD. Layar yang lebar membuat main game lebih seru. Keunggulan layar ini sudah mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Alhasil, tampilan animasi lebih halus dan respon layar lebih cepat. Kembali ke dapur pacu, Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G, didampingi dengan RAM 6GB. Pemilihan ini memang bukan tanpa alasan. Selain performa yang kencang, chipset ini mendukung jaringan koneksi 5G. Ini membuat bermain game online lebih optimal. Hadir dengan harga terjangkau sekitar 3 jutaan, iQOO Z7X 5G menawarkan fitur-fitur menarik yang membuatnya sangat kompetitif di pasaran. Dengan dukungan jaringan 5G, ponsel ini memberikan performa yang cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari. Chip Snapdragon 695 5G rasanya masih cukup oke untuk menjalankan game agak berat dan pengaturan grafis tertentu. Keunggulan utama dari iQOO Z7X 5G adalah baterai dengan kapasitas 6000 mAh yang tahan lama. Menurut klaim iQOO, baterai ini mampu bertahan hingga 24,5 jam saat menonton video secara terus-menerus. Tentu saja, untuk main game juga bakalan oke dengan daya tahannya. Tak hanya itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan teknologi pengisian cepat 80 watt, memungkinkan pengguna mengisi daya perangkat dengan lebih cepat. Sisi layar HP ini juga unggul karena iQOO Z7X 5G punya kemampuan baterai yang awet dan layarnya dirancang untuk menjaga kesehatan mata pengguna. Layar ini didesain untuk mengurangi kedipan dan emisi cahaya biru sehingga mata tak mudah lelah dan sakit. Jadi, ponsel gaming manakah yang akan kamu ajak bawa pulang? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi terbaik dari GadgetMe.